tadi saya dapat bocoran dari Ustaz juga, jadi Sohibul Hilal Millennium judulnya begitu ya. Millennial. Sohibul Hilal Millennial. Ada Bang Bobby Sang Matang dari Biar Stadio, Bapak Munir dari CBB, dan Ulil Hyong dari CBB. Jadi mari kita sama-sama simak dan dengarkan. Mungkin lebih akrab disebut candaan kali Pak ya. Ya, kita dengarkan kepada beliau, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mengetahui biasanya pakai pantun, cabai si cabai merah mang merah, rame si rame kok kurang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Ucok makan ketoprak, oh yang pojok belum kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kita enak banget sini. Pagi-pagi udah dikasih makanan, udah dikasih sholawat, dikasih tausiah dari Ustaz Agus. Tausiah kita bawa pulang cuma satu, Pak RT ke rumah janda. Karena lagi bagus. Enak kalau mau Ustaz mah ya, banyak bahan, banyak materinya, kita biar pendidikan gak kalah nanti. Ya, sebelum saya perkenalkan, nama saya Bobby Setengah Mateng, tapi biasa dipanggil Nengok. Iya begitu. Alhamdulillah tadi Ustaz MC juga udah ngasih tahu kita bahwa Sohibul Kaya Milenial adalah ini budaya Betawi yang semakin punah. Jadi kami dari Sanggar Balai Banji ikut melestarikan budaya kita yang dulu dibawain sama babe kita, babe siapa? Ustaz ya? Majai. Iya, jadi orang Rawolong katanya dulu. Jadi alhamdulillah kita ini sebagai pelestari budaya, mudah-mudahan budaya kita tetap lestari sampai akhir zaman. Amin. Di mana juga ini lebih banyak tausiahnya daripada kesiar agama. Ya baik, apa namanya semua cantiknya babi, saya kesendirian, saya ditemani sama pemain ikatan cinta si Al yang udah di tengah kita. Nah ini si Al. Ini baru. Ini yang kita panggil kan Aldebaran, ngapain datang aling-alingan warteg? Yang aling-alingan warteg. Soalnya muka lu kan dilihat di center. Oh, ngelihatnya ke sana? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh. Cakep. Kurang. Biasanya depannya dipanjangin, depannya dikedet, tangan dipanjangin. Oh, dan pada kedet, tangan dipanjangin? Iya. Gua ulangin. Iya, pakai tangan ke depan, tangan ke depan. Gua ulangin. Iya, tangan ke depan, tangan ke depan. Tangan ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Jamaah yang punya recehan, kasih tuh recehan. Minta gua. Ya Lel, kita sekarang ada di masjid. Mana ini kita Lel? Al-Islah. Di kawasan, itu komplek kostran nih bu. Itu kanan. Mana? Komplek kostran. Iya, tahu. Perkenalkan nama saya yang sering ada di TV-TV. Siapa? Tapi TV-nya 2 in, Bob. Lihatnya ngintip hadiah dari Mekah. Lu jangan potong dulu. Itu zaman normal kita dulu ya, Bob ya? Iya, hadiah Mekah kan ngeliat ngintip. Itu ada ngintip pijat, kan? Ada 2. Iya. Di pijat ngintip, ada 2. Yang kita dipecat keluar onta. Gua aja jadinya. Ya. Perkenalkan saya Khalil Ibu yang biasa tiap malam Rabu ada di radio CBB, suaranya keluar tapi ya alhamdulillah bisa kedengaran kemana-mana. Oh, ya. Bukan lu kemarin aku nama lu Boy. Oh, gua? Nah. Gua kan begini-gini Boy, Bob. Jadi? Ya gua Boy ini. Iya, Boy Ayam. Bukan Boy Miriam kali, Boy Ayam mah. Ya. Iya, buat yang manis abang saya, yang manis abang saya. Iya, gak apa-apa, lu mah radio lu, bodo amat. Iya, begitu banget apa? Ini acara maulid, Bu. Iya. Ini kita harus hikmat. Ini ada di Masjid Al-Islah. Iya. Gua tanya sama lu dan kita sekarang, Bu. Lu udah sering baca Quran, kan? Alhamdulillah. Iya, gua tanya sama lu. Itu surat Al-Quran terdapat 114 surat. Iya. Nah, ada satu surat yang tidak terdapat huruf mim.
surat apa kok? Jangan sembarang. Pinter ngaji. Gue mau tanya doang lu. Jangan sembarang lu, ada Pak Ustadz Agus ini. Hei, lu gue nanya apa lu? Ini gue nanya. Siapa tahu lu? Ustadz bilang, oh benar tuh. Iya. Coba dijawab dulu. Jadi ada suratnya yang tidak terdapat huruf mimnya dalam satu surat itu. Kulhu. Salah. Terus sekolah di mana sih, Bob? Kulhu di Probinas. Kemana arah hidup lu, Bob? Ada mimnya itu mah, kulhu di Probinas. Iya, ada mana? Ya enggak, ada semua kali lah, kulhu di Probinas. Enggak ada satu, Bob. Surat Al-Kausar, coba lu baca. Al-Kausar? Iya. Coba dah. Inna a'tayna al-Kausar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwa tak mana mimnya. Ya benar juga lah ya. Tepuk tangan dulu dong nih. Ya Allah, Bro. Itu mana aja wong, Bro? Ustaz, benar apa kata ya? Saya meragukan, Ustaz. Ya. Iya begitu memang, Bro. Kalau masalah ngaji dikit-dikit monggo kan bisa. Ya, kalau lu itu sekarang tes gua gantian. Oh, lu ya. Tes gua. Ya gua baca Quran tadi gua kagak tahu. Iya, sekarang lo. Iya. Lanjutkan surat berikut. Oh, terusin terusin surat. Iya, lanjutkan surat. Ya. Oh. Ya. Jadi gini-gini gua kan Ibnu Quran, Bro. Iya, lama di pesantren ya. Agak gua ngoret gua merumput. Iya, pesantren kilat lu mah. Oh. Ya, lanjutkan ya. Iya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bob. Lu amat, Bob. Kagak lanjutkan. Bob gimana nyelesin itu dah kelar. Ada lanjutannya. Lah kok misalnya lu lanjutannya apa? Ada. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahu alazim. Langsung aja siang ini terusan dapat bagian terusnya kalau kita banyakkan ngomong ini. Oh kita kebanyakan ngomong. Iya. Iya. Saya ucapkan terima kasih kepada ketua panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadirkan saya Willy Kayat di Masjid Al Islah ini. Juga saya ucapkan terima kasih para tokoh ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh bangunan, tokoh sembako. Bukan itu tokoh masyarakat kita semua di sini. Oh begitu ya. Karena ada tokoh juga itu. Ya langsung aja kita panggil. Iya. Ya, si pemotret. Para hadirin hadirat yang kami muliakan, sejenak akan kita dengarkan Sohibul Hikayat Milenial yang akan disampaikan oleh Bang Munir BBJ, pemimpin dari Sanggar Balai Bang Ji. Adanya kami persilakan. Para ketok ketok. Bagus, itu mah bagus. Iya. Inggris kan samping ente tuh. Ya kayak Pak Ustaz kan ada gelarnya, dia di belakangnya ada haji, dokter. Kapan mulai ini? Nah, kapan mulai? Tahu. Ini juga ada gelarnya ini. Oh, gelar juga ada kok. MSM. Apa itu? Muka gua sangat menakutkan. Emang. Ini baru pertama kali ini dalam hati tentang setan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala habibina wa sabina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang saya hormati Al-Baram Ustaz Agus, para sesepuh, para alim ulama, para ustaz, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik remaja semuanya, mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kumpulnya kita di sini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat serta salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat safarnya di Yaumil Akhir nanti. Tanpa panjang dalam kita bawain hikayat ini, mudah-mudahan yang saya bawain ini bisa jadi pelajaran buat saya dan buat bapak ibu sekalian, bisa jadi hiburan mungkin ya, Bang Bobi ya. Kalau nasihat kita juga belum pernah sebagai ustadz ini, kita cuma kumpulan penyiar ini yang lagi nyiarin apa mungkin siar-siar budaya kali ya. Angkatan saya aja mungkin satu dua orang aja yang tahu namanya Sohibul Hikayat. Mudah-mudahan dengan adanya Sohibul Hikayat yang kita bawain ini, anak-anak muda ini tahu
ada namanya Sohibul Hikayat itu rupanya budaya Betawi. Bismillahirrahmanirrahim. Judul daripada hikayat malam hari ini, siang hari ini adalah keluarga orang tua daripada Rasulullah. Orang tua Rasulullah. Iya, orang tua Rasulullah. Wow, ibu bapak Rasulullah ini judulnya. Sahdan diceritakan dalam Sahihul Hikayat, di sebuah kerajaan yang rajanya punya janji, kalau dia punya anak laki-laki 10, dia korbanin 1. Dan raja ini ternyata dikaruniai oleh Allah punya 16 anak. Waduh, 16 anak. Laki-laki 10, perempuan 6. Gua mah begitu, kata bapak gua mau ngorbanin gua mau disembelih. Gua buru-buru pokoknya ada oper mana kek, gua mau transmigrasi dia, gua mau ngilang aja dah daripada gua yang jadi tumbal. Waduh, jadi anak rajanya 10 nih. Iya. Terus gimana? Sadar diceritakan dalam hikayat, dikumpulin itu anak-anaknya, diomongin sama babi nih. Tom, babi pernah punya janji. Masa ada ngomongnya Tom? Emang? Apa lo? Hey guys, gitu dong. Hey guys, kena sekarang Tom. Tom. Jadi rajanya ngomong, Tom, babi pernah punya janji. Kalau babi punya anak 10, mau dikorbanin 1. Bang Olir, ya. Bang Abi, Bang Olir anak pertama, yang paling Bang Bobi paling tua, Bang Olir paling muda. Kira-kira yang mana duluan? Karena yang mana yang udah terjadinya? Ya yang tua duluan, yang udah sering muda pernah makan asam garam duluan. Yang muda makan emang baru recet, baru tahu dunia. Ada begitu. Kita jancangin ceritanya di Bang Bobi ini, karena udah agak mataharinya udah keluar nih. Jadi anaknya ini nurut semua, patuh sama orang tuanya, akhirnya dikocok keluarlah nama yaitu Abdullah. Waduh, pas dikocok keluar nama Abdullah yang keluar orang tua Nabi dong kalau begitu. Ternyata itulah daripada anak yang paling disayang dari Tuan Raja, namanya Abdullah, paling bontot dari yang laki-laki. Dan raja tersebut namanya Abdul Muthalib. Wah benar, berarti benar. Dua kali, tiga kali dikocok, ternyata masih tetap juga Abdullah. Akhirnya dilakukan acara penyembelihan ini di depan Ka'bah Pengolir. Ketika akan dilaksanakan penyembelihan ini, dihadiri oleh banyak kaum Quraisy. Semuanya pada teriak. Itu Tuan Raja dipegangin sampai kupingnya luka. Makanya Raja ini dapat gelar juga Abdul Muthalib yang kupingnya luka. Itu gara-gara dia orang masyarakat pada narik, jangan sampai itu kejadian. Bob, segini tua Bob baru tahu Bob, ceritanya kayak begini. Nah sama gue baru denger ini. Iya baru denger. Kalau tadi juga ngasih tahu, terus gimana? Sadar diceritakan dalam Sahihul Hikayat, ini akhirnya diskusi. Ngomong itu kaum Quraisy itu bilang, Tuan Raja, kan saya tahu ini Abdullah adalah anak paling disayang Tuan Raja. Pertama, yang kedua, kalau Tuan Raja lakuin ini, nanti kalau orang punya anak 10 pasti ngikutin gaya Tuan Raja. Dikorbanin anak 1, emang enak. Akhirnya Abdul Muthalib ngikut apa nasihat daripada orang-orang. Dia pergi lagi ke dukun, ya, ke orang pintar, minta nasihat. Akhirnya kata yang itu, emang zaman dulu itu orang masih suka apa namanya ngundi nasib Bang Bobi. Iya. Dikocok ada dua nama, ada Orta sama Abdullah. Iya. Jadi kalau keluar namanya Abdullah, Ontanya tambah Orta 10. Jadi emang misalnya kalau
hukuman orang membunuh 10 onta. Oh, harus bayar 10 onta? 10 onta. Jadi dikocok namanya, kalau keluar onta sampai keluar nama Abdullah baru berhenti. Oh, begitu. Akhirnya dikocok keluar sampai 100 onta. Alhamdulillah akhirnya Babi Abdullah ini enggak jadi korban di apa? Di korban ya. Korbanin pada hari itu. Yang mau zaman dulu kalau orang laki-laki itu disembelih dulu ya, zaman Quraisy ya. Terus gimana terus? Hadirin wal hadirat, bertumbuhlah besar Babi Abdullah ini, akhirnya dinikahkan dengan Siti Aminah. Ini ada Oti Marlon, ini anak Mohon, nanti ini kalau ada yang lagunya itu tuh yes. Abdullah nama ayah. Bisa kali ya mainnya? Ibunya lo jelamitan amat sih, Bob. Iya, gak boleh lihat orang main roba. Ada temen banget, jadi pengen mudah lagi kalau lihat orang main roba. Iya. Itu vokalis lo? Wah, vokalis gini-gini juga gua. Lanjut. Sadar diceritakan dalam Sahihul Hikayat, dinikahkanlah dengan Siti Aminah, seorang wanita yang tinggi derajatnya di antara kaum Quraisy. Dan Siti Aminah ini hamil. Dalam hamilnya dia pernah bermimpi bahwa yang dikandungnya penuh dengan cahaya. Alhamdulillah. Dan tuan raja pada saat itu manggil lagi Abdullah. Duh, kata tuan raja, masih Aminah ambil sebul. Jadi ada urusan ini biasa di kota Madinah untuk ngurus korma. Berangkatlah beliau membawa kumpul nolir hadirin hadirat sekalian, nganten baru suruh berangkat ke Yasri. Ke Yasri karena patuh maka berangkat. Kita gancangin ceritanya ya. Ternyata di Yasri Babi Abdullah ini menemui ajalnya. Dan pada saat itu usia kandungan daripada ibunda Siti Aminah itu baru 2 bulan. Diceritakan dalam Hikayat, kesedihan yang luar biasa dialami oleh Siti Aminah. Dan gak berapa lama lahirlah anaknya yang kita rayain hari ini, yang luar biasa, dan disusui oleh Al-Fatihah. Budayanya memang orang Arab itu kan Bobby, kalau anaknya lahir itu kudu dikirim ke kampung. Kenapa? Karena di kota kerajaan itu udah banyak penyakit-penyakit. Satu, kedua, bahasa Arabnya itu kagak asli lagi. Iya. Maka dikirim ke kampung. 2 tahun dikirim ke penduduk, biasanya 2 tahun, tapi karena Rasulullah diminta oleh Halimah Sadiyah untuk nambah jadi 4 tahun bangun berkobi. Wah, nambah. Gara-gara ketika Rasulullah ada di kampungnya Halimah Sadiyah, yang namanya kambing jadi gemuk, yang namanya tanaman jadi subur. Tadinya Halimah Sadiyah itu tukang nyusui bayi sampai jadi orang paling kaya di kampungnya. Wah, betah lu. Luar biasa berkahnya itu. Berkah jadinya. Kita gancangin ceritanya Bang Olil, Bang Bobi. Ketika usia 4 tahun dikembalikan ke pangkuan orang tuanya. Ketika dikembalikan itu karena apa? Ada satu peristiwa di mana disaksikan oleh anak-anak yang Halimah Sadiyah, diceritakan bahwa Nabi Muhammad itu dibelah dadanya. Ini Halimah Sadiyah ngeri. Makanya dipulangin, Pak. Oh. Di usia ke-6, Rasulullah diajak ziarah ke makam babenya. Jadi dia izinlah sama ratuan raja. Weh, kata yang waktu Sadiyah, kata Sadiyah ini, saya pengen ngajak ziarah anak saya nih, ke makam babinya. Dan tuan raja nyambut baik. Akhirnya berikut dengan rombongan berangkat ke kota Madinah untuk nengok makam daripada ayahnya di kota Yasrib.
berangkat ke Bang Bobi. Bang Bobi, kebayang gak kan? Kebayang gak kan? Belum. Dia mah ada lopot dia mah. Nanti nyamuk saya nih. Kebayang gak kan? Mau putar Pentium 3 ya begini. 527 kilo ditempuh pakai onta. Nah, udah lama. Ayo sebulan kok. Belum ada jalan tol. Lanjut begini terus. Sadar diceritakan dalam Sahihul Hikayat, sampailah di kampung Yasrib ini, disinilah Nabi Muhammad diajarin sama emaknya, inilah makam daripada ayahnya. Diceritain bagaimana itu babenya pernah metik buah apel yang paling tinggi. Orang-orang pada kagak berani naik, cuma babinya aja yang berani naik. Tapi karena Siti Aminah yang minta, ditaik bang dengan keteguhan hatinya. Banyak pelajaran yang disampaikan ame ibunda Siti Aminah ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di usia 6 tahun ini. Pertanya bagaimana ziarah, ya. Terus ketemu sama ucan ucinya yang ada di kota Yasrib itu, karena emang banyak keluarga daripada Siti Fatimah itu, Siti Aminah itu di kota Yasrib. Begitu pak, lu diajarin gak kan pak sama bapak lu dulu? Oh gua diajarin nih, gua diajarin gimana? Renang Anggaya Batu, tapi gua diajarinnya iya, di kalenan gua diajarinnya sama bapak gua berenang Gaya Batu. Ini gua lompat langsung ke kali kiprah, nggak nimpul-nimpul pun. Nggak nyala sama Gaya Batu. Ya alhamdulillah banyak diajarkan sama si Jamilah, sama kehidupan dan banyak tumbuhan-tumbuhan, banyak binatang ditunjukin sama ibunda Siti Aminah ini. Ya, Bang Bobi Bang Alim. Iya. Siti Aminah yakin banget kalau anaknya ini bakalan menjadi orang besar. Dari waktu dia ngambil ini dan yakin banget. Betapa sedihnya ketika di tengah perjalanan di kota Abwa itu sekitar pertengahan antara Mekah dan Madinah, Siti Aminah ngerasain sakit. Jadi ditinggalin sama rombongan buat ngasih tahu buat raja kalau Siti Aminah saat dalam kondisi sakit gak bisa dibawa ke kota Mekah. Sedih amat. Iya. Barusan habis ngelokin dua lakinya mangkir dari kuburan di Yasrib. Begitu baru nyampe pertengahan belum nyampe juga dari Bandung mau ke Jakarta baru nyampe Bogor udah sakitnya di desa Abua. Iya, yang bikin sedih lagi Bang Bobi, namanya lahir dia yakin banget kalau anaknya bakalan jadi orang besar. Dan gak lama Siti Aminah meninggal dunia. Sadar diceritakan dalam Sahihul Hikayat, setelah ibunda meninggal, dia pulang ke Mekah, dikembali kepada tuan raja ini, Abdul Muthalib, dan di sana diasuh oleh ayahnya Abdul Muthalib. Itu saking sayangnya Bang Oleh Bang Bobi hadirin hadirat, ada satu kalau kata kita balik-balik nih, kalau di sana di Arab pakainya hambar, nggak pernah orang lain berani duduk di sini, termasuk daripada paman Rasulullah anaknya Abdul Muthalib. Ya Abdul Muthalib ini sama nggak berani, cuma Rasulullah aja yang berani duduk di sana. Kenapa Pak Model? Karena tuan raja yakin banget kalau cucunya ini bakalan jadi pemimpin besar. Sampai di situ Pak Model cerita kita, hikayat kita hari ini, bahwa orang tua dan kakeknya ini dengan keyakinan sekali, dia yakin sekali bahwa di usia 6 tahun aja dia keluarganya udah pernah yakin kalau bahwa
Rasulullah ini bakalan jadi orang besar. Dengan tanda-tandanya ya. Alhamdulillah. Terus kesimpulan mau dulu? Kesimpulannya cerita yang tadi dibawakan apaan? Lu comotin atu-atu gitu. Lu kumpulin, lu kasih orang. Yang kebanyakan buat ini simpulin lah sekalian. Coba itu simpulin. Nih, kalau saya ngalulin Bang Bobi, Bang Olil ngapain? Ya emang kerjaan begitu dia mau makan doang. Gue yang kalau makan jadi buta gue. Nih, begini Bobi nih. Kesimpulannya? Baiklah, hadirin hadirat sekalian yang saya hormati, jamaah Masjid Al-Islam yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerita yang tadi disampaikan oleh Bang Munir BBJ, sekiranya saya dapat menyimpulkan, kalau memang salah kata, maafin aja. Begini Bang Munir. Jadi dari cerita tersebut saya hanya menyimpulkan bahwa kita diajarkan oleh Rasulullah. Dari umur dia 6 tahun saja, Rasulullah sudah memberikan gambaran atau mengajarkan kita untuk ingat kepada kedua orang tua kita dan juga mengingatkan kita untuk berziarah kubur. Karena orang meninggal itu tidak hanya mati kayu. Kalau kata orang tua gue itu mah Bob, orang meninggal itu bukan mati kayu. Jadi kita memberikan doa bakti kita kepada kedua orang tua, mudah-mudahan doa kita terkabul dan menjadikan kuburnya, alam kuburnya kedua orang tua kita itu terang benderang bercahaya dan mendapat kegembiraan yang tak terhingga. Sekarang orang tua kan siaran kok nih, alhamdulillah. Kau mendengar lu nih, nelfon, bang, kayak kulit saya dong bang, itu nyampe kan? Nyampe. Ada cuma suara doang. Iya. Apalagi doa ya. Apalagi doa. Suara buatan manusia asalnya. Kalau doa memang Allah Subhanahu Boleh dibuatkan lah. Yang tahu siapa Pak Agus bukan Pak Olil. Iya ya. Salah juga. Ya mohon maaf kalau memang salah. Hanya kesalahan hanyalah dari Olil ya Buya. Kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma demikian yang saya dapat menyimpulkannya, bahwa kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk mengingat kepada kedua orang tua kita, baik berbakti kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Waktu itu doa mengenai hadirin walhadirat sampai di sini hikayat kita, mudah-mudahan ada keberkahannya, ada satu hikayat yang kita bisa bawa pulang ke rumah, bisa kita ceritakan kepada anak-anak kita, dan insya Allah membaca atau mendengarkan hikayat orang soleh akan baik hadirin Bapak Abu Sudara Muhammad Subhanahu Wa Taala. Jazakallah khairan katsira kepada tim hikayat kita Sohibul Hikayat. Jadi tadi ditanya, masih ingat gak Sohibul Hikayat? Dulu waktu saya masih kecil saya sering dengar itu Ahmad Sofyan bin Haji Muhammad Jahid. Tapi kalau yang udah levelnya Muhammad Jahidnya orang tua saya ya. Tapi kalau saya levelnya Ahmad Sofyan bin Haji Muhammad Jahid. Nah kesenian ada Bang Ita namanya. Ya, alhamdulillah Bang Ita sih masih begitu ya. Ini Sohibul Hikayat. Jadi kami sampaikan, semoga diperkenalkan dengan budaya-budaya Betawi yang isinya syarat penuh sekali dengan nasihat-nasihat beragama, nasihat-nasihat syariat-syariat kita. Dan alhamdulillah pada hari ini kita sudah dengarkan bersama-sama. Dan untuk itu masih ada acara satu lagi, yaitu di depan masjid ini ada soto atau apa itu, saya nggak tahu, nanti kita sama-sama makan soto bersama. Namun sebelumnya kita mohonkan kepada guru kami, guru kita semua, Bapak Marwah Ustaz Dr. Haji Muhammad Agus Wahyudin Abdullah MA, untuk menyampaikan doa penutup agar senantiasa kehadiran kita di sini penuh dengan keberkahan, penuh dengan ilmu yang bermanfaat, dan penuh juga dengan kemudahan kita semua. Ya, kita